Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anakku semua kabarnya sehat selalu ya, dan terus semangat untuk mengikuti pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki pembelajaran keempat di subtema 1 Gemar Berolahraga untuk kelas 1 sekolah dasar. Baiklah anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Biar kompak dan semangat, salam PPK dulu ya. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, yes. Baiklah anak-anak, marilah kita saksikan video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan berolahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Dengarkan gurumu membacakan kalimat di bawah ini. Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga. Kita tidak perlu berolahraga. Ini olahraga tidak perlu ya, berarti dicentang apa disilang ya? Oh iya, disilang saja ya ini, karena olahraga itu di situ kok tidak perlu. Olahraga menyehatkan tubuh kita. Olahraga menyehatkan tubuh kita. Kira-kira sesuai apa tidak ya dengan teks? Bisa dicari ya. Kita harus merawat tubuh agar sehat. Nih, tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Nah, ini ada ya. Semua olahraga membosankan. Aduh. Ini yang tidak suka olahraga itu pasti akan dicentang ya. Jangan ya, kalian harus suka berolahraga supaya badan kalian tetap sehat dan kuat ya. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini, lingkari kata yang sesuai dengan gambar. Di sini gambarnya apa? Bersepeda apa berjalan ya? Seperti yang sesuai di lingkari. Di situ gambarnya bersepeda. Toeng, aku lingkari. Gambarnya apa ini di sini? Gambarnya lari apa duduk? Gah, gambarnya lari di lingkari. Toeng. Ini gambarnya sehat apa sakit? Bisa dilingkari sendiri ya. Ini lemah apa kuat? Nah, ini gambarnya. Bisa dilanjutkan ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar itu, ceritakan mengapa kamu harus berolahraga. Nah, apa ya kira-kira? Kamu tuliskan pada buku tulis kalian ya, kenapa kamu harus berolahraga. Simaklah cerita gurumu. Dayu pandai bermain simpai. Perhatikan ya, ini bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Ini kalau di tempatku namanya bukan simpai. Ini kalau dulu orang pernah bilang itu hula hoop ya. Entah dari mana kata itu hula hoop. Pertama, berdiri tegak dengan dua kaki terbuka, kedua tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan, hitung 1 hingga 8. Gerakkan simpai ke kiri, hitung lagi 1 sampai ke 8. Next, aku akan buat video bermain simpai aja ya, biar kalian nanti tahu caranya bagaimana bermain simpai. Kamu mendengar dan melihat cara bermain simpai. Ayo berlatih simpai. Lakukan pemanasan sebelum bermain. Ikuti petunjuk gurumu. Nah, simpai diayun ke atas kepala ya, seperti itu ya. Lalu diputar di atas kepala. Lalu pinggang digerakkan searah putaran simpai. Nah, ini kalau enak ini nggak akan turun-turun. Ini kalau sulit ya akan turun sampai ke bawah nanti. Pak guru meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Peluit, bunyi peluit adalah bunyi buatan. Ya, buatan siapa? Buatan manusia.
Benda-benda berikutnya juga mengeluarkan bunyi. Ini bunyi buatan ya, lonceng teng 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 teng, beduk. Nah ini kentongan, tuk 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 tuk. Nah ini gong gong, seperti itu ya. Berikut adalah benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Tebalkan tulisan nama-nama benda tersebut. Gitar, rebana, seruling, drum, gendang, piano. Ini bisa kalian tebalkan ya, atau kalian bisa menyalinnya pada buku tulis kalian. Lalu perhatikan bunyi salah satu benda yang telah kamu sebutkan tadi ya. Nah ini bagaimana diperagakan ya, bermain gitarnya, rebana, seruling, drum, gendang, piano. Bisa kalian tirukan gerakannya. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan beberapa soal ini ya. Rani gemar berenang ketika hari Minggu. Agar matanya tidak sakit, Rani memakai apa ya? Saat berenang itu seharusnya memakai apa supaya matanya tidak sakit? Ali dan ayahnya gemar berolahraga lari di pagi hari karena saat pagi udara terasa bagaimana ya? Apa terasa sejuk? Apa terasa panas? Apa terasa bagaimana? Ali mendengar bel sepeda motor ketika pulang sekolah. Bel sepeda motor bunyinya bagaimana? Bisa kalian tuliskan ya. Bagas gemar bermain suatu alat musik. Alat musik yang dimainkan Bagas bunyinya jreng jreng jreng. Alat musik tersebut adalah jreng 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 apa ya? Nomor 5, Ayu gemar berenang, Rina gemar bersepeda, dan Karin gemar senam. Mereka bertiga mempunyai kegemaran berolahraga yang berbeda. Namun, sebaiknya mereka harus saling apa yo? Anak-anak tetap semangat ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga tadi seperti yang dicontohkan tadi ya. Bisa bersama teman kalian di sekolah ataupun di rumah. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.